Selamat datang di channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini saya mau bikin nasi bakar, masak nasinya di rice cooker. Yuk teman-teman, ini ada bahan-bahannya. 4 buah cabe merah keriting, 6 siung bawang merah, 5 siung bawang putih. Kalau mau pakai terasi boleh, kalau nggak pakai terasi ya di skip aja. Kalau mau pakai setengah ya. 3 batang serai, 2 ruas lengkuas, dan 3 lembar daun salam. Bumbunya kaldu bubuk dan garam. Kemudian saya akan menambahkan 65 ml santan kental instan, 500 gram beras. Yuk teman-teman, langsung saja kita bikin. Serainya kita ambil bagian yang muda untuk ikut dihaluskan. Lalu saya akan menghaluskan bumbunya dengan Mitoshiba seri CH200. Ini adalah Magic Chopper yang terdiri dari 2000 mili. Ini yang besar punya, khusus untuk bikin jus. Bisa buat menggiling daging, ayam untuk bakso. Kemudian untuk menghaluskan bumbu saya pakai yang kecil, yang hanya mempunyai 2 pisau. Sedangkan yang besar tadi, yang 2000 mili kapasitasnya, ini mempunyai 3 pisau. Oke, sekarang saya haluskan ya bumbunya. Ini adalah bumbu nasi. Nasi bakar, saya masukkan 1/2 sendok makan atau 1/3 sendok makan ya kaldu bubuk. Tambahkan sedikit minyak atau air. Ditutup. Nah, ini tutupnya ada pengaitnya di sini. Sampai dia bunyi. Begini ya, pakainya. Dipasang. Nah, sampai bunyi semuanya. Kita pasang, kemudian untuk kecepatannya ada di sini. Kalau mau lebih cepat di 2, kalau nggak mau cepat di 1. Sampai dia bunyi klik gitu ya. Untuk penahannya supaya dia tidak tergoncang, di bawah ini ada stopper atau seperti sepatu karet. Baiklah, sekarang kita mulai ya. Saya mau pakai kecepatan yang ini. Sampai bunyi. Ini pemakaiannya harus dipencet, lepas, tahan sebentar, pencet, lepas. Fungsinya untuk mengatur supaya si bumbu yang dalam ini muter dengan sempurna. Gampang banget ya, ininya tetap bersih dan bumbunya halus. Yuk kita tumis-tumis. Masukkan kurang lebih 2 sendok makan minyak goreng. Bumbu yang tadi dihaluskan dengan Mitoshiba CH200 ditumis. Kalau teman-teman mau beli ini bisa di online, di Shopee, kemudian Blibli atau di agen resminya. Nanti saya cantumkan ya di description boxnya di bawah video ini. Kapasitasnya besar banget. Ditumis sampai bumbunya betul-betul matang, harum. Masukkan lengkuas, salam, serai. Gula pasir 1/3 sendok makan. Santan instan 65 ml. Nah, ini
ini udah mateng, kita matikan kompornya. Dicek dan recek, dibuka, jangan lupa diaduk. Nah, ini udah mau mateng, tapi belum mateng banget. Ditutup lagi, pencet lagi tombol cooknya. Kita tunggu sampai dia benar-benar mateng, baru diangkat. Udah mateng. Dicoba, kalau udah mateng, ya sudah, berarti udah jadi. Teksturnya seperti nasi biasa. Ini, pakai resep ini, airnya seperti yang tadi ya, 750 ml. Kalau belum mateng, diaduk, kemudian ditutup lagi, dipencet tombol cooknya. Untuk masak nasi, pakai rice cooker atau magicom, dengan santan dan bumbu yang dicampur di dalamnya itu biasanya membutuhkan waktu lebih lama dan membutuhkan jumlah air yang lebih banyak. Baiklah teman-teman, ini sudah matang ya. Sekarang kita mulai bungkus-bungkus. Kemudian untuk bumbunya sesuai selera. Di sini saya punya ikan tongkol dan daging ayam. Saya bikin bumbunya untuk dua macam, 10 siung bawang merah, 8 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 6 batang sereh, lengkuasnya pakai 4 batang, 3 lembar daun salam, cabai rawit merah dan cabai keritingnya 50 gram. Pelengkapnya kaldu bubuk, garam 4 batang daun bawang, kemudian daun kemangi secukupnya dan cabai hijau. Nanti akan saya tambahkan daun jeruk dan gula merah. Lalu untuk bumbu ayamnya dan ikan tongkolnya, saya akan haluskan juga dengan Mitosiba CH200. Ini adalah chopper yang lebih kecil. Kan ada dua ya, satunya besar 2000 ml, satunya kecil khusus untuk menghaluskan bumbu. Kita masukkan. Masukkan sedikit air atau minyak. Masukkan 2 sendok makan atau 3 sendok makan minyak goreng. Tumis bumbu yang dihaluskan dengan chopper Mitosiba C200. Kocokin ya. Ini tempatnya dikocokin, masih ada bumbunya. Kurang lebih setengah gelas. Masukkan batang sereh, daun salam, lengkuas, masukkan ayamnya, kaldu bubuk setengah sendok makan, garamnya 1/3 sendok makan, daun jeruk 6 lembar. Nah, ini daun jeruk dari freezer ya. Sudah 1 bulan lebih.
Jadi tipsnya, cuci bersih daun jeruk, keringkan dan simpan di dalam freezer. Bisa dimasukkan ke plastik seperti ini, atau bisa juga dimasukkan ke kedap udara. Gula merah 1 sendok makan penuh. Saya gabung ya, saya masukkan ikan tongkolnya. Saya tambahin air lagi ya, 1 gelas supaya matang. Tambahkan cabai hijau. Daun kemangi dan daun bawang. Sekarang ditambahin. Dites rasa ya, kalau kurang garam ditambahin. Ini kurang garam dikit. Biar tambah pedes, saya masukkan cabai rawit sekitar 10 buah. Ini pilihan ya, boleh ditambah, boleh enggak. Kalau suka pedes ya, tambahin aja. Bumbunya sudah meresap dan airnya sudah berkurang. Teman-teman jangan lupa tes rasa ya. Kalau kurang garam, gurih, manis tinggal ditambah. Oke, ini sudah selesai. Saya akan matikan kompornya. Langkah berikutnya, siapkan daun pisang yang sudah dicuci bersih, kemudian dibakar sebentar supaya lemes. Isiannya menggoda. Nasinya juga udah matang. Sekarang saya mau susun. Ambil nasi secukupnya sesuai selera. Tambahkan cabai rawit. Panjangan daunnya, dipotong aja ya. Didorong pakai sendok biar tidak belepotan, biar rapi. Tinggal dibakar. Panaskan penggorengan. Taruh nasi yang sudah dibungkus di atasnya. Oke, kita angkat ya. Ini udah ada yang kecoklatan. Kita kalau nasi bakar itu kan cuma mau dapat aroma daunnya ya. Ini sudah mateng, sekarang kita angkat. Matikan kompornya. Sudah mateng. Kita coba ya. Kita buka. Lala. Lala. Yummy. Selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Bye-bye.